Saya memang udah usia kena prostat saya nih. Saya sudah 61 tahun saya. Nah, jadi gejalanya adalah ketika saya tidur, kita kalau jam 11, ada 4 kali atau 5 kali tuh ke belakang itu bangun gitu kan. Wah, buang air itu, buang air bukan buang hajat, buang air betul. Nah, kemudian juga keluarnya itu kurang lancar. Agak tersendat gitu kan. Jadi waktu itu saya coba dulu ya, saya makan pagi pakai original, saya minum. Kemudian DTM-nya saya makan, saya konsum juga siangnya, kadang-kadang malam. Jadi paling tidak 2 kali atau 3 kali dalam sehari ya, karena udah proses. Nah, ya syukur puji Tuhan ya, saya harus jujur katakan, lebih sering saya tidak bangun lagi sekarang. Kalaupun bangun dalam arti, untuk pipis tadi maksud saya, pipis tadi. Jadi paling sekali itu pun kalau saya banyak minum ya. Jadi artinya ingin saya katakan kalau saya kesaksian saya bahwa ini cocok untuk prostat untuk laki-laki ya.